Pemirsa, mobil dinas jenis pick-up terbakar di Jalan Samratulangi, Kota Kendari, Rabu pagi. Mobil pick-up plat dinas terbakar di Jalan Samratulangi, Kelurahan Kemaraya, Kota Kendari, Rabu pagi. Mobil plat merah nomor polisi DT9053AP dikemudikan seorang wanita dari arah Mandonga menuju Kota Lama. Di perjalanan, asap keluar dari mesin bagian depan. Pengendara panik meminta pertolongan warga sekitar. Diduga percikan api akibat korsleting pada mesin mobil. Warga sekitar memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Iya, apa dalam mobil tadi atau langsung turun dia? Oh, sudah turun, langsung turun. Dia turun. Jadi pas turun tadi langsung melapor sama kita, Badi? Enggak, dia mau, saya pikirnya mau ke BRI. Saya sempat lihat ibu itu turun. Turun mau ke BRI mungkin mau narik atau bagaimana ya. Tiba-tiba dia balik. Dia mungkin tidak dapat lihat orang di sana. Dia minta balik dan cari dia lihat saya di sini. Pokok dia bilang ada berasa mobil saya. Peristiwa ini membuat polisi alihkan lalu lintas kendaraan di lokasi kejadian ke jalur lain. Dari Kendari, Febrono Tameng, iNews memberitakan.